مولاي صل وسلم دائما ابدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. جماعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Sebelum kita mulai untuk melanjutkan materi yang sudah kita sempat pelajari sedikit pada pertemuan yang lalu, di sini ada sedikit saya nukilkan ya, sebuah ucapan yang bagus dan ini disepakati oleh para ulama usul fikih tentang pentingnya bahasa Arab. Sebagai motivasi bagi kita semua untuk belajar bahasa Arab dan supaya kita paham betul kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Antum bisa agak maju ke sini. Bapak-bapak, masih. Jangan jauh-jauh. Dekat di sini, Bapak. Biar gampang nanti kita dialognya ya. Ini bukan ceramah soalnya, jadi ini latihan. Latihan bahasa. Baik. Dahulu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkeliling untuk mengecek ya para sahabat yang sedang latihan memanah. Kemudian beliau mendengar ada salah seorang dari mereka yang salah dalam mengucapkan bahasa Arab. Langsung beliau tegur, beliau mengatakan, "La khata'ukum fi ramyikum," kesalahan kalian ketika memanah itu lebih ringan bagi saya dibandingkan kesalahan kalian dalam berbahasa Arab. Ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwasanya kesalahan dalam berbahasa Arab itu lebih berat dibandingkan kesalahan dalam memanah mempunyai makna yang sangat dalam. Seakan-akan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau kaum muslimin tidak bisa memanah itu masih mending daripada tidak bisa bahasa Arab. Kenapa? Ini alasannya. Jadi pemahaman Anda pada agama diukur dari bahasa Arab Anda. Kalau kita paham bahasa Arab 100%, maka niscaya kita bisa paham agama 100%. Kalau kita pahamnya 0%, niscaya pemahaman kita juga 0%. Salat kita juga begitu. Kalau kita mau khusyuknya 100%, maka kita harus paham bacaan-bacaan di dalam salat kita minimal. Ya. Kemudian zikir kita kalau mau 100%, ya kita harus paham apa yang kita ucapkan. Di sini Al-Imam Asy-Syatibi Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Andalusi, beliau adalah seorang ulama dari madhab Malikiyah yang berasal dari Spanyol, tepatnya di Granada. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang judulnya Al-Muwafaqat,
tentang pentingnya bahasa Arab bagi seseorang yang ingin menjadi seorang ulama. Beliau membahas, seandainya ada ilmu yang mana dijadikan syarat bagi seorang alim ulama, maka ilmu itu harusnya adalah ilmu bahasa Arab. Kemudian beliau mengatakan, karena kita sudah sampaikan bahwasannya asy-syari'ah, syariat Islam, bahwasannya asy-syari'ah Arabiyah, kata beliau, syariat kita itu menggunakan bahasa Arab. Wa idza kanat Arabiyah, dan kalau syariat kita itu berbahasa Arab, fala yafhamuha haqqal fahm, maka tidak ada yang bisa memahaminya dengan pemahaman yang baik, illa man fahimal lughah al-arabiyyah haqqal fahm, kecuali orang yang betul-betul memahami bahasa Arab. Li'annahuma siyani fi namat, karena keduanya sama modelnya, syariat dan bahasa Arab. Kalau faham syariat kemudian enggak paham bahasa Arab, ini mustahil. Ya, faham syariat berarti faham bahasa Arab. Ada orang mengaku faham syariat tapi enggak bisa bahasa Arab, disuruh baca kitab gundul enggak bisa. Wah, jangan-jangan penipu ini. Ya, itu ciri-cirinya. Kemudian beliau mengatakan, fa idza faratna mubtadi'an fil arabiyyah. Kalau kita misalkan, katakanlah ada orang yang baru belajar mubtadi fil arabiyyah, belajar bahasa Arab, maka fahuwa mubtadi'un fi fahmi syari'ah, maka orang ini baru juga dalam belajar memahami syariat. Au mutawassitan, atau dia kelas menengah, fahuwa mutawassitun fi fahmi syari'ah, maka dia kelas menengah juga pemahamannya terhadap syariat. Wal mutawassitu lam yablug darajatan nihayah, orang yang ada di kelas menengah ini berarti dia belum mencapai kelas akhir. Fa in intaha, kalau dia sudah mencapai ila darajatil ghayah, tingkatan yang paling tinggi fil arabiyah, di dalam bahasa Arab, kana kadzalika fi syariah, maka demikian pula pemahaman dia terhadap syariat. Jadi pemahaman kita kepada syariat Islam sangat bergantung kepada berapa persen pemahaman kita kepada bahasa Arab. Kemarin kita sudah jelaskan yang kita pelajari, insyaallah untuk tingkatan pemula ini ada 3 level. Ya, level pertama kita akan perbanyak dialog, mendengar dan bicara sebanyak 80% dan menguasai minimal 750 kata sampai 1000 kata. Tingkat kedua, membaca lebih diunggulkan, ya 40%, sedangkan dialog cuma 40%. Kemudian kosakata yang harus difahami adalah 1000 sampai 1500 kata. Di level ketiga masih sama dengan level kedua, hanya ditambah kosakata sampai 2000 kata. Baik, ini masih panjang, cuma intinya itu yang kita sampaikan. Kita akan mulai kembali. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar dialog menggunakan 2 model dialog. Al-Wahda Al-Ula, di unit yang pertama atau chapter yang pertama ini kita membahas At-Tahiyyatu Wat-Ta'aruf. Ahlan wa sahlan. At-Tahiyyatu Wat-Ta'aruf, yaitu ucapan salam dan ta'aruf, perkenalan. Kita sudah belajar dialog pertama
perkenalan ringan, tahiyyah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ismi fulan, masmuka, ismi fulan, kaifa haluk, bi khair, wa kaifa haluk, bi khair, walhamdulillah. Ini dialog pertama. Di dialog kedua, kita kemarin mempelajari tentang masih perkenalan juga, cuma di sini ada sedikit tambahan, yaitu informasi tentang asal kita. Informasi tentang asal kita. Di sini dikatakan, assalamualaikum, waalaikumsalam, min aina anta, ana min Pakistan, dari Pakistan, hal anta Pakistani, apakah kamu orang Pakistan, ditambah dengan ya, untuk menunjukkan nisbah, apakah kamu orang Pakistan, kita katakan hal anta Pakistani, naam, ana Pakistani. Ya, saya orang Pakistan. Wa ma jinsiyah, dan apa kebangsaanmu? Ana Turki, saya orang Turki. Ana min Turkiya, saya dari Turki. Ahlan wa sahlan. Sebagaimana yang sudah disampaikan kepada antum semuanya, dianjurkan kemarin untuk mempelajari dialog yang ketiga. Sudah dibaca? Bapak ibu sekalian, ha? Belum? Gak apa, insya Allah sekarang kita pelajari. Di dalam dialog yang ketiga ini kita akan belajar mengenalkan orang. Kalau dialog yang pertama, kenalan, ismi fulan, masmuka, nama saya Ahmad misalkan, masmuka, siapa namamu? Ismi Khalid. Kaifa haluka Khalid? Bi khairin walhamdulillah. Kaifa haluka Ahmad? Bi khairin walhamdulillah. Di dialog kedua kita belajar tentang menanyakan informasi tentang asal. Min aina. Kita belajar apa? Min aina. Dari mana kamu? Di dalam dialog yang ketiga ini kita akan belajar untuk mengenalkan orang. Baik, kita akan baca. Saya mohon bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya fokus ke sini atau ke saya juga nggak apa-apa. Mungkin nggak jelas tapi kan ada sudah dari situ ya. Yang penting suara saya. Ya, gambarnya nggak penting, yang penting suaranya dulu. Karena kita belajar mendengar sekarang. Bukunya jangan dilihat, bukunya jangan dilihat. Sekarang kita fokus ke suaranya dulu. Saya akan bacakan dialog ini 2 atau 3 kali. Kemudian bapak dan ibu sekalian mengulangi. Kemudian setelahnya saya akan minta masing-masing memperkenalkan teman-temannya. Misalkan di sini Pak Sugiono mengenalkan tetangganya terus semuanya begitu. Baik. Dalam dialog ini ada Ahmad, ada Badr, dan ada saudaranya Ahmad. Ahmad, assalamualaikum. Badr, waalaikumsalam. Jangan lihat buku, dengarkan. Ahmad, assalamualaikum. Badr, waalaikumsalam. Ahmad, hada akhi, huwa mudarris. Badr, ahlan wa sahlan. Ahmad, hada sadiqi, huwa muhandis. Saudaranya Ahmad mengatakan kepada temannya Ahmad,
ahlan wa sahlan. Ahmad, ma'assalama. Badar, ma'assalama. Jadi ada empat orang di sini. Yang pertama, Ahmad menyapa Badar, assalamualaikum. Badar, waalaikumsalam. Ahmad memperkenalkan saudaranya. Hadza akhi. Hadza akhi, ini saudara saya. Kemudian disebutkan profesinya. Huwa mudarris. Dia adalah seorang guru. Kemudian Badar menyapa. Ahlan wa sahlan. Kemudian Ahmad memperkenalkan lagi temannya. Hadza sadiqi. Ini teman saya. Huwa muhandis. Dia adalah seorang apa muhandis? Teknisi, ya. Teknisi muhandis. Kemudian saudaranya Ahmad tadi menyapa ahlan wa sahlan. Kemudian sudah selesai berpisah, ma'assalamah. Semoga kamu selamat. Ma'assalamah. Semoga kamu selamat. Faham? Saya ulangi sekali lagi. Ada empat orang. Mungkin saya minta bantuannya biar enak. Antum, Syekh. Antum, nah, yang paling tua. Yang paling muda. Empat. Tiga, Pak. Antum, Syekh. Fadhil. Antum juga. Nah, ini kalau di praktekan lebih jelas. Saya Ahmad dan kebetulan sesuai dengan nama saya. Antum Badr. Antum saudara saya, antum teman saya. Kalau temannya diem aja, enggak ada dialognya. Saudara dialognya cuma sekali ahlan wa sahlan. Kalau antum dialognya cuma waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ma'assalama, selesai. Oke? Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ana kenalkan antum kepada saudara saya. Hada sadiqi huwa muhandis. Ma'assalama. Nah, selesai, cuma begitu. Ya. Jadi sini saya enggak minta antum semua untuk praktek karena kebanyakan orangnya, jadi prakteknya mengenalkan temannya masing-masing. Siap? Silakan kembali. Mulai sekarang antum wajib mengetahui siapa di sebelah antum, kemudian profesinya apa. 5 menit lagi kita mulai. Silakan. 5 menit lagi kita mulai. Profesinya apa aja? Ngarang juga enggak apa-apa. Ada yang mau tanya bahasa Arabnya profesi ini apa, silahkan ditulis, jangan rebutan. Apa? Security dhabit. Dhabit. Atau Haris. Penjaga Haris. Pensiunan bukan profesi. Sebelumnya mungkin apa gitu? Tajir, pedagang tajir. Mantan? Oh, kira-kira. Mantan TNI gitu. Kalau tentara kita katakan askari. Askar kan artinya tentara. Askari, tentara satu. Atau jundi. Jundi atau askari. Ibu-ibu ada yang mau tanya tentang profesi? Bahasa Arabnya apa? Ibu rumah tangga, Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Karyawan. Hah? Bidan. Bidan itu... Saya lupa, Bu.
Kalau nggak salah Qabilah, sebentar saya cek dulu. Karyawan. Amil, muwaddaf. Muwaddaf, karyawan muwaddaf. Karyawan muwaddaf. Iya betul Bu. Saya tadi ragu-ragu. Bidan Qabilah. Qabilatun. Jangan salah. Kalau Qabilah suku. Ini qafnya yang panjang. Qabilah. Kenapa sih? Baterainya bagaimana? Hah? Kendor. Baik, bidan Qabilah. Apa? Tukang roti khabbaz. Khabbaz diambil dari kata khubz. Khubz artinya roti. Tukang bikin roti atau ya khabbaz namanya. Khabbaz. Sudah? Baik, kita mulai. Pak, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadhil, silahkan perkenalkan. Ada Ahi Ahmad. Profesinya? Ada Ahi Ahmad. Hua? Hua Askari. Hua Askari. Ahlan wa sahlan, Syekh Ahmad. Tafadhal. Antum perkenalkan, gantian. Terus, urut. Ada Ahi. Naam. Hua, profesinya apa? Hua, Hua Askari, sama. Hua Askari, ahlan wa sahlan. Fadhil, antum perkenalkan. Namanya siapa? Silahkan, boleh. Assalamualaikum. Nggak usah. Langsung antum perkenalkan. Hua Sodiki misalkan, dia teman saya. Namanya Khalid. Hua Rojak. Terus profesinya? Hua Haris, ahlan wa sahlan. Tafadhal, antum silakan. Silakan sebelahnya. Diperkenalkan semuanya. Hadza akhi. Somar. Naam. Terus profesinya? Haris. Hua Haris. Haris. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ada Akhi Doni. Naam. Ada Akhi Doni. Terus? Huwa Khabbaz. Huwa Khabbaz. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Ada Hirman. Ada Hirman. Huwa Tajir. Ahlan wa sahlan Syekh Hirman. Tafadhal. Silakan. Antum masa enggak kenalan? Harus kenalan. Askar, Hua Askari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam. Ada Sodiki. Hua Askari. Hua Askari. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Antum Pak, antum ngobrolnya sama saya memperkenalkan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadha? Antum jawab, ana tanya, man hadha? Ini siapa? Hadha? Hadha? Hadha akhi. Profesinya? Huwa? Huwa askari. Huwa askari. Oke, paham.
Antum Pak mau memperkenalkan siapa? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Aki. Naam. Gua Mamat. Mamat. Gua Askari. Ahlan wa sahlan. Tayib. Sekarang kayaknya kita mulai dari sebelah sana. Bu, siap? Siap? Ya? Tabibah, dokter, dokter Wati. Talibah, siswi, mahasiswi, pelajar. Tabibah, dokter perempuan. Kalau dokter laki-laki, tabib. Silakan, Bu. Yang nanya saya. Sebentar. Sebentar. Assalamualaikum. Silakan perkenalkan. Loh, Ibu perkenalkan beliau. Hadihi ukhti. Hiya. Hiya rabbatul bait. Ahlan wa sahlan. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum. Kenalkan. Perkenalkan beliau. Terserah. Enggak usah nyontek di buku. Sebentar, kayaknya enggak paham. Baik. Ibu-ibu sekalian. Jadi ini kita memperkenalkan sebelah kita. Enggak usah lihat ke buku. Ibu, saya tanya assalamualaikum. Waalaikumsalam sambil gini. Nyari apa? Bukan. Jadi langsung saja. Misalkan jadi ditatap orang yang ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung nunjuk ke sebelah. Kalau perempuan hadihi. Hadihi ukhti. Hiya tabibah. Dia dokter. Saya sapa, ahlan wa sahlan. Gantian sebelahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti. Ya. Hiya talibah. Misalkan dia seorang pelajar, ahlan wa sahlan. Terus urut. Paham? Paham? Silakan, Bu. Assalamualaikum. Rabbatul. Ahlan wa sahlan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudarinya di situ, Bu, bukan di buku, ya. Iya, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Naam. Ya talibah, ahlan wa sahlan. Ibu, ibu dulu. Ibu memperkenalkan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti. Ya talibah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Hiya talibah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Hiya talibah, banyak murid sini. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Hiya talibah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Yang mana, Bu? Ah, iya. Bukan di sini, hati ukhti. Sebelah orangnya, ya. Iya, talibah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Di mana, Bu? Yang mana, Bu, orangnya?
Rabbatul Bait. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. 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 Man hadhihi? Loh, ibu belum selesai. Ibu belum selesai. Jadi hadhihi ukhti. Ini saudari saya. Ah, dia adalah hia apa? Nah, ibu belum selesai. Lanjut. Ibu nanya aja sama beliau langsung, dia apa gitu, sebagai apa? Bu. Ibu nanyanya pakai yang mana nih? Gini, Bu. Ibu nanyanya biasa aja pakai bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia. Iya. Nanti informasinya sampaikan ke saya gitu. Jadi ibu kan nanya ke beliau, profesinya apa? Habis itu nanti sampaikan ke saya, dia sebagai apa gitu. Hai. Ibu apa profesinya? Tabibah. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ngobrolnya sama saya. Bukan sama beliau. Beliau itu orang ketiga aja. Assalamualaikum. Man hadhihi? Hadhihi ukhti. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadhihi? Hadhihi ukhti. Hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadhihi? Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadhihi? Hadhihi ukhti. Mm-hmm. Terus? Hiya Rabbatul Bait. Hiya Rabbatul Bait. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadhihi? Rabbatul Bait. Baik. Nah, saya kira cukup satu baris dulu. Nanti yang lain latihan yang lain. Kalau semua latihan yang sama habis waktunya. Paham Bapak Ibu-ibu sekalian? Jadi kita di sini belajar memperkenalkan. Ya, belajar memperkenalkan. Di sini ada saudara-saudara Bapak, kita katakan kita disapa, assalamualaikum. Kita jawab, waalaikumsalam. Kemudian kita ditanya, man hadha, ini siapa? Kita jawab, hadha akhi, kalau saudara. Kalau teman, hadha sadiqi. Kemudian kita berikan informasi tambahan, profesinya misalkan, huwa tabib, dia dokter. Huwa askari, dia tentara. Ya, huwa mudarris, dia guru, dan seterusnya. Kalau wanita, assalamualaikum. Kita jawab, waalaikumsalam. Kemudian kita ditanya, man hadhihi, ini siapa? Hiya ukhti. Atau kalau teman, hiya sadiqati. Profesinya, hiya mudarrisah, hiya tabibah, hiya rabbatul bait, dan seterusnya. Baik. Jazakumullahu khairan. Kemudian kita kembali ke buku. Buka halaman 9. Tahu angka 9 kan bahasa Arab?
mirip dengan angka 9 Latin. Di sini kita akan mempelajari kosakata tambahan. Yang pertama, wahid. Tolong diikuti, wahid. Isnani. Salasa. Arba'ah. Arba'ah. Khamsah. Wahid. Isnan. Salasa. Arba'ah. Khamsah. Jayid. Sudah cukup. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 10. Sekarang latihan. Masing-masing masih ingat tempat asalnya? Tempat lahir? Masih? Ya, jangan sampai lupa. Sekarang kita akan saya akan tanya ma jinsiyatuka? Ma jinsiyatuka? Apa artinya jinsiyah? Kebangsaan atau asal, ya. Antum jawab masing-masing dengan negara. Indonesia semua ini. Boleh dibuat sendiri, nggak harus Indonesia. Mau Malaysia misalkan, ma jinsiyatuka, jawabannya ana Indonesia. Ma jinsiyatuka, ana Malaysia. Ma jinsiyatuka, ana Misri. Ma jinsiyatuka, ana Saudi. Untuk perempuan ditambahkan tak di belakang. Ana Indonesia, ana Malaysia, ana Misriyah, ana Saudiyah, dan seterusnya. Siap? Bapak-bapak dapat giliran paling banyak karena sedikit. Ma jinsiyatuka? Ana Indonesia. Ma jinsiyatuk? Ana Indonesia. Indonesia. Ma jinsiyatuk? Ma jinsiyatuk? Ana Indonesia. Indonesia semua. Ma jinsiyatuk? Ana Turki. Ana Turki, masyaallah. Ma jinsiyatuk? Ana Indonesia. Ma jinsiyatuk? Ana Indonesia. Ana? Ma jinsiyatuk? Ana Pakistan. Pakistani. Pakistani. Ma jinsiyatuk? Ana Indonesia. Ma jinsiyatuk? Tayyib. Ibu-ibu, baris yang kedua. Dari sini tadi lanjutannya. Lanjutannya. Baik. Ma jinsiyatuki? Ana Indonesia. Ma jinsiyatuki? Ana Turkiyah. Ma jinsiyatuki? Ana Pakistania. Ma jinsiyatuki? Ana Korea. Korea. Ma jinsiyatuki? Ana Turkiyah. Ma jinsiyatuki? Ma jinsiyatuki? Ma jinsiyatuki? Mesir, Mesir, Mesir. Majin siatuki? Hindia. Majin siatuki? Majin siatuki? Majin siatuki? Loh, sembunyi. Kenapa? Adik dari mana? Dari Jepang apa dari Jerman? Majin siatuki, ibu. Majin siatuki? Ana Indonesia. Ahlan wa sahlan. Syukran. Nah, di sini ada berapa gambar? Nah, Turki.
artinya orang Turki. Jadi dengan ditambahkan ya di belakang, ya bertasdid, itu artinya orang Turki. Kalau negara Turki, Turkiya. Wanita Turki, Turkiyatun. Mesir, Misriyun. Orang Mesir laki-laki. Kalau negaranya, Misr, Misrun. Wanita Mesir, Misriyatun. Suri, negaranya Suria. Orang Suria, Suriyun. Kalau laki-laki, wanita Suria, Suriyatun. Misriyun, Misriyatun. Nah, negara mana lagi? Ada tetangga ibu namanya Misriyatun? Enggak ada. Orang Mesir itu. Baik, di sini ada latihan. Perhatikan semuanya, perhatikan ke slide. Di sini ada kata akh. Akh, saudara, laki-laki. Mudarris. Akh, mudarris. Dari dua kata ini kita susun menjadi seperti ini. Hadza akhi huwa mudarris. Contoh lain misalkan kalimat akh dan talib, kita katakan hadza akhi huwa talib. Faham? Belum. Contoh lain walad. Apa artinya walad? Walad apa artinya? Anak. Kemudian kalimat berikutnya misalkan tabib, maka kita katakan hadza waladi huwa tabib. Contoh lain bintun, apa? Anak perempuan. Tabibah, dokter. Kita katakan hadhihi binti hiya tabibah. Faham perintahnya? Jadi sini saya punya dua kata, ukhtun dan mudarrisa. Antum harus buat satu kalimat dari dua kata ini dengan menambahkan hadza dan huwa kalau laki-laki dan hiya kalau perempuan. Contoh di sini akhun dan mudarris. Kita buat satu kalimat hadza akhi huwa mudarris. Faham? Tinggal ditambahkan hadza dan huwa. Hadza artinya apa? Ini. Huwa? Huwa dia. Hadhihi, ini untuk perempuan. Hiya, dia. Dia untuk perempuan, hiya. Siap? Bapak-bapak sudah dua kali, ibu-ibu yang baris ketiga. Dimulai dari ibu yang kerudung hijau. Hijau yang sebelah sana. Ya. Ukhtun mudarrisah. Bikin kalimat seperti ini. Seperti yang di buku, ada di buku? Bu, saya kasih contoh, Bu. Oh, lewat. Ya, silakan. Ukhtun mudarrisah. Kalau perempuan hadhihi. Hadhihi.
Ukhti ya. Ada ya, ya itu artinya saya. Hadihi. Ha? Mudarrisa. Mudarrisa. Setelahnya? Setelahnya? Kalimat yang setelahnya? Hada sodiki. Huwa tabib. Huwa? Tabib. Huwa tabib. Silakan setelahnya. Huwa akhi atau ukhti? Ukhti atau akhi? Oh, sadiqati. Ibu tahu gambar yang keberapa? Gambar yang ketiga? Keempat ya, keempat ya. Ya. Iya. Heeh. Iya, tabibah. Jayid. Silakan. Gambar ke lima, Bu. Iya, lima. Iya. Mana, Bu? Lima. Fokus ke buku. Siapa dia? Siapa yang muhandis? Hada akhi. Huwa muhandis. Jayid, silakan. Terakhir. Kurang. Hadihi ukhti. Hiya. Jayid, syukran. Fokus ke buku semua sekarang. Latihan berikutnya. Perhatikan. Contoh. Perhatikan. Contoh. Di sini ada kata dilihat di bukunya. Di bukunya masing-masing ada. Ada anta dan Pakistan. Ada anta dan Pakistan. Kemudian kita buat dialog singkat. Jadi saya butuh dua orang, dua orang. Orang pertama akan bertanya, min aina anta? Min aina anta? Kalau laki-laki, kalau perempuan min aina anti? Kemudian dijawab, ana min Pakistan. Paham? Oke, lanjut setelahnya. Mana tadi, Bu? Anti Turkiya. Ibu tanya ke sebelahnya. Min aina anti? Turkiya. Ana min Turkiya. Baik, silakan setelahnya Ibu tanya, Bu. Suriya. Min aina anti? Ya, anta surya. Min dari aina mana anta kamu? Aina ana min surya. Kalau diterjemahkan silakan bebas, kamu dari mana kamu. Intinya min dari aina mana anta kamu. Ya. Silakan berikutnya. Anti Pakistan. Maaf. Misri, ya. Hiya, hiya. Min aina hiya? Min aina hiya? Jawabannya siapa yang jawab? Ibu belakang. Hiya min Misr. Ya, hiya min Misr. Ibu, silahkan. Anti Pakistan. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Baik.
tinggal sedikit, silahkan diselesaikan. Jawab dengan daerah masing-masing. Tanya aja, Bu. Alamin Jakarta, silahkan. Silahkan. Tuh, nggak ada orang, Bu. Palembang, Palembang, nggak usah diharap-harapin. Iya. Jadi kalau nama, nama tempat, nama apa aja, kita nggak perlu ngikut-ngikutin diarap-arapkan, tapi kita ajari mereka namanya Palembang, bukan Palembang. Meskipun mereka nggak ada huruf P. Contoh di sini, Pakistan, pakai P. Dijadikan Pakistan, gitu. C. Nggak ada bahasa Arab C. Pakai Shin, Shin. Misalkan, Anamin Puncak, orang Arab pahamnya pun nggak ada P, bun syak. Iya, yeah, ngomongnya begitu mereka, nggak bisa puncak, nggak bisa bun syak. Ngomong Aceh juga nggak bisa, asih. Baik. Sekarang perhatikan di sini. Di sini ada nama Khalid. Kemudian masing-masing memperkenalkan diri, ismi Khalid. Ini enggak usah kita pakai nama masing-masing saja. Silakan, Mbak. Ismi? Ismi Sugiana. Tafadhal. Ismi Siswayo. Tafadhal. Ismi? Harto. Ismi Doni. Ismi Ahmad. Ismi Irfan. Ismi Taib. Ismi Taib. Ismi Artawan. Ismi Taib. Taufik. Ahlan wa sahlan. Hah? Ismi Rugaya. Ismi Rugaya Sugiyanti. Rugaya, masya Allah. Ini kayak orang Saudi. Kayak orang Yaman. Qaf jadi G. Reswita, silahkan. Capek, Bu. Ibu kasih aja Bu Marta. Ah. Ismi Dimroh Masud. Dimroh. Ismi Sudian. Ismi Sukriwani. Ismi Yani. Ismi Robi'ah. 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 Ismi Rahmadina. Ismi Sinan. Ismi Hamida. Ismi Sumira. Ismi Sri Hayati Susilowati. Ismi Ami Suratina. Cukup, cukup. Yakfi, yakfi. Ismi Hato. Ya, cukup, cukup, Bu. Ini ditulis pakai bahasa Arab susah-susah semua. Panjang-panjang. Sekarang berikutnya di sini jelaskan saya dari mana. Misalkan, misalkan, misalkan ana min Turkiya. Ana Turki. Ana min Turkiya. Saya dari Turkiya dan saya orang Turki. Ana min Turkiya wa ana Turki. Ana min Indonesia, ana Indonesi. Ana min Malaysia, ana Malaysi. Ana min As-Sin, ana Sini. Sini, orang Cina. Sini, bukan sini, sini sana, bukan. Ya. Ana min Yaban, Jepang. Ana min Yaban, ana Yabani. Faham? Silakan. Lanjut, Ibu. Ah. Ana min Indonesia. Indonesia. Indonesia.
Terus? Anak Indonesia. Anak Indonesia. Ha, silakan. Anak Turki. Ah. Anak Turkiya. Oh iya, boleh dibalik juga, enggak apa-apa. Iya. Ana min Misriyah. Ana Misriyah. Ah, gitu ya, betul. Silakan. Ana min Kodamar. Terus. Kalau orang Kodamar gimana, Bu? Iya, belum selesai. Ana min Kodamar. Ana Kodamariyah gitu. Ana min Kodamariyah. Bukan. Ana min Kodamar. Ana min Kodamar. Ana Kodamariyah. Susah kan? Iya, makanya pakai nama-nama yang familiar aja. Silakan. Ana Indonesia. Ana Indonesia. Ana Indonesia. Ana min? Jadi ada dua, perhatikan, jangan salah. Yang pertama menjelaskan saya asalnya dari Indonesia dan saya orang Indonesia. Jadi ana saya min dari Indonesia. Ana Indonesi, saya orang Indonesia. Kalau perempuan Indonesia, paham? Jadi sebutkan asal kemudian saya adalah orang situ. Bisa jadi ana min Indonesia, saya dari Indonesia, tapi saya bukan orang Indonesia. Ana Malaysia, bisa jadi. Paham ya? Kebangsaan dan tempat asal bisa jadi berbeda gitu kan? Silakan. Ana Mesir, ana Mesiria. Ana min Mesir. Ana min Mesir. Ana min Mesir. Ana min Mesir. Ana Misriyah. Heeh, silakan, Bu. Ana Malaysia, ana min Malaysia. Min Malaysia. Ya. Ana min Brunei. Ana Brunei. Masyaallah. Ana min Filipina. Ana Filipina. Masyaallah, mumtaz. Beliau-beliau ini ana sudah lancar. Mister. Ana min. Ana min. Ana min Mister. Heeh. Misriyah. Ana Misriyah. Ana Misriyah. Iya. Silakan, Bu. Ana Baik. Mumtaz, masyaallah. Siap-siap latihan saut pronunciation. Jadi saya akan bacakan, antum semua ikuti. Kita akan belajar perbedaan antara kha dan ka. Kha dan ka. Saya akan baca, antum semua ikuti. Bismillah. Khalid. Khalil. خولة خولة خا أخ خليل خولة خديجة بخير بخير دبوكا بخير خر كر خبير كبير خسوف خسوف كسوف خان كان خاوية كاوية نخرة نخرة نكرة مخر مكر فخاخ 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 olahraga فخاخ olahraga lidah فكاك
Nakhir. Jangan tanya alamanya, ikutin aja. Ini latihan mendengar. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau dengar huruf ini bisa tahu ini kho, ini ka. Mengucapkannya juga benar. Ini sangat penting karena kalau ini salah, biasanya orang-orang yang belajar bahasa Arab salah di sini, nanti mereka nulisnya salah biasanya. Kho ditulis ka, sin ditulis shin, sot, tha, mirip-mirip. Mukarram. Mukharram. Fakh. Fak. Masakha. Masaka. Fikak. Fikhakh. Nasakha. Nasaka. Baik. Syukran, cukup. Ayat-ayatnya enggak usah dibaca. Silakan. Akhun jadi akhi, apakah ada perubahan-perubahan yang lainnya? Ya. Akhun, akhun ini satu kata, Bu. Akhun satu kata. Seperti kita punya kata-kata yang lain, misalkan kitabun, buku, ya. Sayyaratun, mobil, dan seterusnya. Kemudian adapun ya, huruf ya yang ada di belakang kata tersebut itu disebut dengan istilah dhamir atau kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab seperti kata ganti dalam bahasa lain ada tiga. Kata ganti pertama, saya dan kita atau kami. Kata ganti kedua, kamu dan kalian. Kata ganti ketiga, dia dan mereka. Gitu kan? Nah, kata ganti, ya itu tadi kata ganti pertama, artinya saya. Akhun, kita tambahkan dengan ya, artinya saudaraku, saudara saya. Akhun menjadi akhi. Akhi artinya saudara saya. Kitabun, buku. Buku saya, bahasa Arabnya kitabi. Sayyara, mobil. Mobil saya sayyarati. Nah gitu. Kamu, ka. Laki-laki. Kamu perempuan, ki. Akhuka. Saudaramu. Akhuki. Saudara kamu, kamunya perempuan, saudaranya laki-laki. Kita buka, kita buki. Nah, huwa, tadi kita belajar huwa juga. Kita buhu, kitabnya dia, siapa? Laki-laki. Kita buha, kalau perempuan. Akhuhu, akhuha. Iya. Sementara ini yang sudah kita pelajari. Yang nanti-nanti ya nanti aja. Jangan buru-buru pengen semuanya, ya. Dikit-dikit aja. Baik, kita terkendala di sini, Fahmul Masmu. Mulai lagi halaman berapa itu, Bu? Halaman berapa, Pak? 9? 17 ada? Tidak ada. Ada lagi? Dua belas sudah lewat? Sudah lewat? Dua puluh ada? Iya, baik. Sebelum kita ke halaman 20, kita ke halaman 12 dulu. Bukan 12.
13, halaman 13. Perhatikan halaman 13. Halaman 13. Ini adalah ringkasan materi chapter 1. Jadi di unit pertama ini kita mempelajari ini. Kita punya model-model ini, kita punya kosakata ini yang ada di halaman 13 itu. Dan akan terus bertambah sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Perhatikan. Pertama, ada model ungkapan saya. Kemudian kita memberikan informasi siapa saya. Ana talibun. Ana mudarrisun. Ana tabib. Ana misri. Ana turki. Ana suri. Diganti anta, coba dibaca bareng-bareng anta. Anta talib. Suri, baik. Huwa. Huwa talib. Huwa mudarris. Huwa tabib. Huwa misri. Huwa turki. Huwa suri. Baik. Artinya sudah tahu semua kan? Huwa dia laki-laki. Dia untuk laki-laki. Kemudian model yang kedua untuk perempuan. Untuk perempuan ana tetap ana. Tetap ana, tidak berubah. Tapi anta berubah menjadi anti. Huwa berubah menjadi hiya. Kemudian kata-kata yang setelahnya semua ditambahkan dengan ta marbutah, ta yang terikat, ya terikat bulat, bentuknya bulat begini. Kalau yang terbuka namanya ta maftuhah, ta terbuka. Berarti di sini ana talibah, ana mudarrisah, ana tabibah, ana misriyah, ana turkiyah, ana suriyah. Yang lain sama dengan yang tadi. Yang ketiga, kita belajar di chapter ini pertanyaan tentang tempat. Min aina. Aina artinya mana. Min dari mana. Kita belajar 4 kata ganti. Min aina anta, min aina anti, min aina huwa, min aina hiya, min aina ana, ada enggak? Enggak usah. Nanyain diri sendiri. Min aina anta, dari mana kamu untuk laki-laki? Min aina anti, dari mana kamu untuk perempuan? Min aina huwa, dari mana dia untuk laki-laki? Min aina hiya, dari mana dia untuk perempuan? Di sini ada na'am. Apa artinya na'am? Iya. Jawaban dari hal. Hal. Hal artinya apakah? Hal. Apakah? Di sini Pakistani. Saya tanya, hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Hal anta Turki?
Naam, ana Turki. Hal anta Misri? Naam, ana. Diangkat suaranya. Hal anta Suri? Hal anti Pakistaniyah? Hal anti Turkiyah? Hal anti Misriyah? Hal anti Suriyah? Ya, begitu. Kemudian kita juga belajar hadza dan hadihi. Hadza artinya ini, hadihi juga ini. Hadza ini untuk laki-laki, hadihi ini untuk perempuan. Hadza akhi. Apa artinya hadza akhi? Ini adalah saudaraku atau saudara saya. Hadza shodiqi. Ini adalah temanku. Hadhihi ukhti. Ini adalah saudariku. Hadhihi shodiqati. Ini adalah teman perempuanku. Kemudian yang terakhir, kita juga belajar memperkenalkan diri sendiri, ta'aruf. Ismi, nama saya. Ismi Khalid. Ismi Khawlah. Ismi Khalil. Ismi Khadijah. Baik, itu adalah bentuk-bentuk model ucapan yang sudah kita pelajari di chapter pertama. Jadi kita belajar ana tabib, ana mudarris, ana talib, ana muhandis, ana tabibah, ana talibah, dan seterusnya. Min aina anta, ana min Surabaya. Min aina anti, ana min Bandung. Min aina anta, ana min Kuningan. Kuningan-Kuningan, jangan di Arab-Arabin, ana min Kuninjan, enggak usah. Ya. Bandung, ana min Bandung. Bogor apa Bogor? Ana min Jogja. Jogja, Jogja, Bu. Jadi enggak usah diterjemahkan. Misalkan saya dari Pasar Minggu, diterjemahkan. Min aina anta? Ana min Suqil Ahad. Pasar Minggu, Suq Al Ahad. Pasar Senin, Suqul Itsnain. Pasar Kamis, Suqul Khamis. Enggak usah diterjemahkan. Langsung namanya itu sebut itu. Nanti malah bingung, kasihan kan dia kalau orang Arab kita katakan, misalkan kita lagi ya umrah, kemudian ditanya min aina anta? Ana min Indonesia. Fi ayyi mantiqah, di daerah mana? Fi Suqil Ahad. Kemudian gantian dia berkunjung ke sini, nanya sama supirnya. Where do you go, Mister? Suqul Ahad. Enggak tahu supirnya. Suqul Ahad. Kasih tahu pasar Minggu aja, kasihan. Baik, yang terakhir. Sebelum kita tutup. Al-Qira'ah. Halaman 20. Tugas saya di sini cuma diam, Bapak dan Ibu sekalian baca bersama-sama. Mulai. Ana. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ulangi lagi. Ana. Ana. Sebentar. Coba diulang, Talib. Ulang lagi. Yang panjang apanya? Baca lagi. Iya, terus.
Mudarris. Tabiba. Ulangi, ulangi, ulangi. Tabiba. Terus? Hada. Hadihi. Perhatikan, hada itu tidak ada alifnya, tapi dibacanya harus panjang ha-nya. Di tulisan enggak ada alif, tapi dibacanya harus panjang. Hada. Hadihi. Baik. Latihan kedua, paham enggak? Latihan kedua, perhatikan. Dha' alamata sahih, letakkan tanda benar, tanda centang maksudnya, amama di depan al-kalimah kata al-mutabiqah yang sesuai, fi kulli majmu'ah di setiap baris, kama fil mithal, sebagaimana dalam contoh. Perhatikan, al-mithal huwa. Contoh di situ ada kalimat huwa. Cari kalimat huwa, kemudian dicentang. Ada hadza, hiya, huwa, hadhiya, huwa, c, jim. Centang. Tugasnya cuma itu. Silahkan kerjakan. 2 menit. Enggak usah dibaca, dikerjakan aja. Dikasih centang, centang, centang. Nanti diperiksa ya? Iya. Kalau enggak diperiksa enggak maju-maju kita. Sudah? Antum sudah selesai? Sudah? Masya Allah, cepat sekali. Hebat antum. Padahal susah loh ya. Kalau sudah selesai, lanjutkan ke latihan berikutnya. Sudah habis bukunya? Fotokopinya habis? Oh masih, antum. Latihan berikutnya, berikan tanda silang pada kata yang tidak sesuai, yang paling asing, paling aneh, yang paling berbeda. Halaman 20. Satu. Enggak ada. Masa kedua-dua. Dua-dua. Dua-dua. Dua-dua enggak ada latihan, sudah selesai. Baik. Insyaallah pertemuan yang akan datang semuanya sudah punya buku. Ini bukan doa, Bu, perintah. Sudah? Latihan yang tadi. Nomor 2, tabiba. Jawabannya D. Di atas itu kan ada alif, ba, jim, dal. A, B, C, D. 3, anta. Jawabannya jim. 4, muhandisah, ba. 5, akh, jim. Taib, sudah selesai. Ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Ya? Yeah. Talib? Kenapa? Gimana menurut antum? Waktunya kurang atau? Kurang. Masih setengah jam lagi, Bu, tapi materinya sudah habis. Ulangin. Enggak bisa. Maksudnya saya percuma pakai ini terus
Antum kan enggak ada panduannya. Terus jawabnya bagaimana? Kan ini sesuai dengan yang di buku. Jadi dengar terus dijawab di situ. Ada yang mau tanya sebelum kita? Silakan. Makanya saya tadi bilang jangan lihat buku, dengarkan saya. Dengarkan. Saya akan bacakan. Ibu-ibu tinggal ikutin. Nanti setelahnya saya sudah lepas. Yang sudah saya bacakan tolong diingat-ingat. Nah, makanya kan tadi saya bilang kita model belajarnya listening, listening. Dengerin. Dengerin, dengerin. Habis itu ikutin, ikutin, ikutin. Enggak ada yang keluar dari buku. Jadi yang kita bilang hada, hada, hadihi, dan tulisannya enggak asing, maksud saya hada setelahnya alif ya pasti dha, enggak mungkin di. Ya kalau setelahnya alif pasti dha, bukan di. Yang lain-lain saya bacakan, kemudian setelahnya kan nanti saya akan minta antum semua untuk melihat ke buku, untuk menyesuaikan ini bacanya apa. Gitu. Nah, masalahnya kita sekarang kan ini bukunya belum ada. Jadi insya Allah nanti kalau sudah ada bukunya saya akan bacakan semuanya, harus tutup buku, jangan dibuka. Kemudian setelahnya saya akan minta buka, silahkan dilihat ini bacanya bagaimana. Ya, kalau yang ada yang enggak tahu dikasih harokat. Gitu. Kalau enggak tahu jangan diem aja. Dikasih harokat, ya. Dikasih harokat. Nah, kalau kita terus dikasih harokat terus, nggak maju-maju, karena kita ini nantinya akan belajar membaca huruf-huruf tanpa harokat. Iya. Jadi di sini dibiasakan dulu, di sini dibiasakan. Oh, kalau kayak gini bacanya hada, kalau kayak gini bacanya tobib, ya kan? Nanti lama-lama sudah nggak pakai harokat, sudah ngerti hurufnya. To, ba, ya, ba, oh ini tabib gitu. Itu tujuannya, Bu, ya. Ada yang lain? Ini kelas sangat besar ini. Untuk kelas bahasa Arab ini sangat banyak muridnya. Seharusnya dibagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi sebentar, Bu. Ibu baru ikut atau dari kemarin? Saya baru ini, iya. Nah, metode-metodenya sudah kita jelaskan di kemarin. Jadi instruksinya sudah saya berikan kan tadi. Misalkan tadi kan. Ini begini, ini begitu, silakan. Tadi saya memang enggak terlalu menyesuaikan dengan buku karena tadi bukunya masih belum lengkap ya halamannya. Jadi ke depan insya Allah kalau sudah ada bukunya, buku bentuknya buku antum beli, insya Allah kita akan mengikuti yang ada di buku. Oke, Bu. Masalah tadi
tentang bacaan kita sudah jelaskan ya, nanti kalau sudah ada bukunya saya akan bacakan. Kemudian ibu yang enggak tahu atau bapak yang enggak tahu harokatnya silakan dicoret-coret di bukunya. Ini ha, ini hi, ini hu ya. Jadi nanti insya Allah tunggu dulu. Kalau sekarang kita belum bisa mengikuti halaman-halaman yang ada di buku juga belum bisa. Itu pertama. Yang kedua, saya punya masalah di sini, yaitu jumlahnya ini banyak. Jadi saya harus berimprovisasi. Kalau saya sesuai dengan ada yang di buku, ya banyak yang nggak dapat bagian latihan. Makanya saya tadi memprovisasi. Ini saya rubah, paham ya? Saya rubah bentuknya, nggak sesuai dengan yang di buku. Jadi kita fleksibel di sini, nggak harus sesuai yang dengan di buku 100%. Tapi yang saya inginkan adalah antum faham, ikuti instruksi saya, bukan instruksi buku. Ya, tolong ini difahami. Dan sebenarnya di pertemuan pertama kemarin saya melarang pakai bahasa Indonesia, nggak diterjemahkan. Cuman banyak yang meminta diterjemahkan, oke saya kasih terjemahkan. Kedepannya, insya Allah pertemuannya akan datang. Jadi saya harap sudah punya buku. Kemudian saya tetap akan berimprovisasi, nggak bisa saya ngikutin latihan yang ada di buku karena ini jumlahnya sangat banyak. Kalau pengajian biasa Umdatul Ahkam saya cukup duduk di sini, saya menjelaskan hadisnya beres. Sekarang saya harus ngelatih orang satu-satu, ya kan? Kalau saya nggak latih orang satu-satu, kasihan, zalim ini, ya. Nah ini masalah saya gitu. Jadi kalau pertanyaannya latihannya nggak kita improv, nggak kita kembangkan dengan model-model yang lain, nah kita kerepotan nanti nggak dapat bagian yang lain. Jadi ini masalah nanti perintah-perintahnya bagaimana, insya Allah saya akan jelaskan, ya. Tapi nggak sekarang karena ini bukunya belum komplit yang ada di fotokopian itu. Nanti insya Allah. Cukup? Iya, Bu. Kamus. Enggak usah. Kamus enggak usah. Nanti saya kasih tahu artinya satu-satu. Ya. Nanti saya kasih tahu artinya satu-satu. Ibu buka kamus bahasa Arab itu susah, enggak gampang. Ya. Ibu mau beli kamus yang paling lengkap, saya jamin ibu enggak bisa buka. Karena ada ilmunya buka kamus bahasa Arab. Bukan kayak bahasa-bahasa yang lain. Kalau misalkan ibu, saya kasih tahu nih. Kamus bahasa Arab itu kata-kata dalam bahasa Arab itu ada akar kata, ada kata turunan. Ya. Kalau ibu pas nyari kata misalkan maktabun, meja. Carinya bukan di huruf mim, tapi di huruf kaf. Jadi kita harus tahu akar katanya dulu dan ini ada ilmunya. Ini susah. Lebih baik saya kasih tahu aja langsung ya, instan enak. Ya, terakhir Bu, terakhir ya. Dalam bahasa Arab kata ganti ada 12 dan sangat rinci. 1, 2, 3 beda-beda. Kalau di bahasa kita gampang banget ya kan, saya, kamu, kalian, kamu laki-laki perempuan bisa. Kalau bahasa Arab saya, ana, bisa dipakai laki-laki perempuan. Nahnu, kami, kita. Huwa, dia, satu. Huma, dia, dua. Hum, mereka, laki-laki semua. Hiya, huma, hum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Nah, jangan buru-buru pengen tahu semuanya, kita ikuti yang ada di buku-buku dulu. Nah, kita konstruktif, bangun dari sedikit-sedikit,
ya. Kalau kita mau belajar brek gitu susah Bu, kita makainya juga susah. Sabar insya Allah. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Saya nasihati sebagai penutup, belajar bahasa Arab, antum kalau punya bayangan pengen cepat belajar bahasa Arab, caranya dengan cara ini tadi sesuai yang kita ajarkan, dan ikuti instruksi dengan baik. Jangan antum punya pikiran jadi punya pendekatan kontradiktif. Kalau kita baru belajar sebuah ilmu yang kita nggak tahu ilmu ini apa isinya, gunakan pendekatan apa? Persetujuan. Jangan kontradiktif. Antum boleh punya pendekatan kontradiktif kalau antum sudah pernah belajar. Kemudian ada guru mengajarkan ilmu yang sama yang sudah antum pelajari, boleh antum pakai pendekatan yang kontradiksi. Jadi ini kok nggak sama dengan yang saya ketahui, kemudian kita diskusi, boleh. Tapi kalau belum tahu sama sekali, ya ikuti instruksi saya. Insya Allah kalau antum ikuti, kita akan cepat. Tapi kalau antum banyak mempermasalahkan, antum akan lama. Ya, ikutin. Ini pesan saya. Dan kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.